Halo sahabat akuaponik, hari ini kita akan panen ikan nila. Nah ini ikan nilanya ada di depan rumah kita sahabat. Nah ini, jadi ini posisi kolam ikan kita di depan rumah ya, dengan diameter 2. Nah jadi sahabat, ikan nila ini kelebihannya kita bisa panen kapan saja, jadi sesuai dengan permintaan dari customer kita. Nah, jadi sahabat, ini karena ikannya sudah mulai banyak berkurang, jadi yang besar-besarnya sahabat kita menangkapnya itu harus ekstra. Jadi kita masuk ke dalam kolamnya. Nah, kita masuk ke dalam kolamnya untuk memilih yang besar-besar. Karena memang ini ikannya sudah hampir habis, akan kita ganti dengan yang baru. Nah, cuma ini memang masih ada, belum habis semua ya. Jadi ini karena yang minta sedikit-sedikit hanya 3 kilo sahabat. Nah, jadi sore ini kita panen. Jadi kita masuk ke dalam kolamnya untuk memudahkan kita menempatkannya. Jadi sahabat, biasanya kita mengambilnya pakai tangkuk ini mungkin dari luar saja karena memang ikannya banyak. Ini karena ikannya tidak sedikit, jadi kita memilihnya mungkinnya harus lebih ekstra. Nila ukuran 4 kilo atau ukuran 2,5 ya. Masih ada yang ukuran kecil ya. Kita pindahkan ke kolam belakang. Nah,
belakang. Kolamnya kosong. Nah, ini. Gerakannya lincah-lincah karena memang ikannya sehat-sehat. Ke belakang ya. Nah, sahabat, ini kolam budaya di belakang. Ini ya. Dan di atasnya selada. Nah, ini kita pindahkan ke ini, sahabat. Nah. Ikan yang masih kecil, sahabat, kita pindahin sini karena memang di depan itu akan kita isi sejumlah 300 ekor. Ini nilainya nila merah, capu hitam, capu putih. Oke, pas kilo. Oke, sahabat. Jadi ikannya sudah pas 3 kilo ya. Nah, sahabat, ini ikan nila kita yang di depan. Ini berjumlah 8 ekor dengan berat 2 kilo. Artinya rata-rata 1 kilo 4 ya. Nah, ini 4 ekor dengan berat 1 kilogram. Nah, ini
Alhamdulillah ya, nilainya sebentar lagi akan berpindah tuan. Oke, sahabat aquaponik, demikian panen ikan nila kita ya, sebanyak 3 kg sesuai dengan permintaan customer kita. Jadi kita sahabat panennya suka-suka hati kita ya. Ikan nila ini dia tidak perlu dipanen sekaligus, berbeda dengan seperti ikan lele ya, ketika panen harus panen semua. Karena memang ikan lele itu pasarnya ini ukurannya itu udah memang minimal dan maksimal. Sementara kalau ikan nila ini sama nila ataupun ikan gurami itu 6 kilo, 5 kilo, 4 kilo, 3 kilo, bahkan sampai 1 kilo itu masing-masing peminatnya masih banyak. Makanya kita kalau berternak ikan nila ini kita enjoy, santai, kita bisa menjualnya kapan saja ya, dan bahkan kita juga bisa menahannya. Misal sekitar harganya turun ya, turun tidak sesuai dengan ini, kita masih bisa menahan ikan nila ataupun ikan gurami. Jadi sahabat, demikian ya panen ikan nila kita hari ini. Kita panennya sore hari ya. Jadi memang panen ikan ini sebaiknya pagi atau sore, sehingga mengurangi tingkat stres ikan. Nah, ini di tempat kita ini ada tanaman ya. Ada jambu, ada pepaya, ada jambu. Ini ada buah sawo ya. Saus. Ada buah sawo, ada buah saus. Tergantung dari daerahnya masing-masing ya. Jadi dengan kotoran ikan ini sobat, jadi memang dengan memelihara ikan sistem aquaponik itu banyak kemampuan untuk kita, baik kotoran ikannya ataupun ikannya ataupun sayurnya sangat bermanfaat untuk kita, bahkan bisa kita jual sehingga meningkatkan ekonomi keluarga kita. Oke sahabat, demikian. Salam sukses, salam aquaponik.